siang pemirsa, Breaking News 13 kembali hadir menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Siti Jara Fitriani dan rekan saya Anissa Apriliani. Berita hari ini adalah pencemaran lingkungan. Sumber pencemaran lingkungan ini dari sampah yang membusuk dan semakin menumpuk di halaman permukiman warga. Sekarang kami serahkan kepada Apriliani yang berada di tempat tersebut. Saya Apriliani, di sini saya akan mewawancarai salah satu warga yang ada di lingkungan tersebut. Bu, permisi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu. Sebelumnya perkenalan dulu. Bu, kenapa nama saya Apriliani? Setahu Ibu, kenapa sih sampah di halaman sekitar ini? Menurut saya, sampah ini menumpuk karena ketidaksadaran warga sekitar yang tidak sadar terus-menerus membuang sampah ke sini sehingga menumpuk seperti ini. Apa sih cara mencegahnya bagaimana? Setahu saya cara mencegah tidak menumpuknya sampah itu mengurangi pemakaian sampah plastik. Ya. Terus akibat sampah ini menumpuk itu halaman sekitar warga sini itu menjadi bau. Ya. Si aroma busuknya tuh cium ke pemukiman warga. Iya. Baik. Ya. Terima kasih, maaf sudah sini ya. Iya. Ya, terima kasih saya. Saya Apriliani, saya undur diri.